صلى الله على محمد، صلى الله عليه وسلم، صلى الله على محمد، صلى الله عليه وسلم. Ya Nabi salam alaika Ya Rasul salam alaika Ya Habib salam alaika Salawatullah alaika Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi dengan Nikhan TV dengan saya Nikhan atau Ummi Nabila. Allahumma ini As'alukal jannah, wa bika minan nar Ya Allah, aku mohon kepadamu surga dan berlindung kepadamu dari neraka Sahabatku pecinta solawat, apa kabar? Semoga saat menyimak video ini, Anda semua dalam keadaan taat, sehat, dan bahagia Semoga Allah mudahkan urusan dunia akhirat Anda. Sakinahkan rumah tangga Anda, melapangkan rejeki Anda, serta melunaskan seluruh hutang Anda. Amin. Semua orang sudah pasti ingin masuk surga, karena di dalam Al-Quran disebutkan jika surga merupakan tempat yang paling indah. Sahabatku, pecinta sholawat dimanapun Anda berada. Pada kesempatan ini, saya akan membahas tiga amalan pembuka pintu surga. Yang pertama, sebarkan salam. Menyebarkan salam merupakan amalan pembuka pintu surga bagi umat Islam. Dengan seringnya menyebarkan ucapan salam, maka kita akan masuk surga dalam keadaan sejahtera. Suatu hari, Abu Syuraih bertanya, Wahai Rasulullah, beritahu kepadaku tentang suatu amalan yang menyebabkanku masuk surga. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, perkataan yang baik, menyebarkan ucapan salam dan memberi makan mereka yang membutuhkan. Kedua, memberi makan fakir miskin dan anak yatim. Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada hambanya agar memberi makan kepada fakir, miskin, anak yatim, atau orang yang membutuhkannya. Ini merupakan salah satu amalan pembuka pintu surga. Bahkan, bagi mereka yang kerap memberi makan orang, akan disediakan surga dengan ruangan khusus. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya di surga ada beberapa ruangan yang bagian depannya dapat dilihat dari bagian belakang dan bagian belakangnya dapat dilihat dari bagian depan, yakni tembus pandang. Ketiga, sholat malam atau tahajud. Amalan lain membuka pintu surga yaitu sholat malam dengan rajin mengerjakan sholat tahajud, pintu surga terbuka lebar untuk dimasuki baginya. Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sesungguhnya pada malam hari terdapat satu waktu yang apabila seorang Muslim berdoa memohon kepada Allah untuk kebaikan hidupnya di dunia dan di akhirat, bertepatan dengan waktu itu, niscaya Allah akan mengabulkannya." Yang demikian itu terdapat pada setiap malam. Hadis riwayat Muslim, sahabatku pecinta sholawat dimanapun Anda berada, demikianlah tiga amalan pembuka pintu surga: semoga Allah mampukan kita semua mengamalkannya, semoga Allah pantaskan kita menjadi penghuni surganya. Alhamdulillahirrabbilalamin Allahumma salli ala Muhammad Wa ala Ali Muhammad Barakallahu fikum Wa bilahi taufiq wal hidayah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam takwa Umi Nabila